Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi kawan ya. Ini ada informasi dengan narasi di thumbnailnya adalah innalillahi saksi Jokowi meninggal sesaat sebelum memberi kesaksian. Coba kita cek ini videonya kawan. Kenapa ini? Ya kan? Nah ini ada videonya dari channel YouTube Anti Oligarki. Ya. Nah ini videonya. Ini videonya ya. Benarkah data analis memperoleh penghasilan mulai dari 6? Bukan itu. Ini dia. Nah ini videonya. Innalillahi. Akhirnya. Sangat berharap, tapi coba kita cek. Rojiun, innalillahi. Ini dikasih judul saksi Jokowi meninggal kena serangan jantung, semoga bukan karena muhabalah Gus Nur. Nah, itu judulnya kawan ya. Coba. Wa inna ilaihi rojiun. Kami kabarkan bahwa saksi yang pada pekan sebelumnya, sidang sebelumnya sudah siap hendak hadir dalam persidangan dalam rangka diambil keterangannya untuk didengar apa yang dia lihat, dia ketahui, dia dengar sendiri, yang bernama Bambang Prasetyo tiba-tiba pada sidang sebelumnya kena serangan jantung. Tapi pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kabar dari saudara jaksa penuntut umum bahwa saksi Bambang Prasetyo meninggal dunia. Kita sebenarnya sangat berharap, tapi ini kehendak Allah. Karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Takbir. Desain itu juga ada dengan munculnya nama kakak ibu negara Nyonya Iryana yang bernama Anto. Anto ternyata Anto itu kakak kandung dari Nyonya Iryana yang mengajak kepala sekolah dan beberapa teman-temannya tadi ya untuk datang lapor ke Kapolres kepolisian untuk diambil keterangannya dalam rangka untuk melengkapi berkas. Dan lucunya, jangan lucu ya ini kurang ajar. Nah, kalau bahasa Bang Egy kurang ajar, saya tambahkan lagi kalau sekarang anehnya ya tidak ada panggilan langsung datang. Karena saksi ternyata meninggal dunia. Tapi kami berpikiran jangan-jangan ini adalah efek mubahalah. Dan karena itulah kami semakin meyakini kasus ini pasti akan kami menangkan dengan pertolongan Allah. Ya. Kita bahas sedikit ini kawan. Terus tadi apa kata netizen tadi itu kan pasti ada pernyataan netizen. Coba kita lihat ya. Apa kata netizen? Dari akun Arwi Dodo, Allahu Akbar, pertolongan Allah itu selalu bersama orang-orang yang soleh, jujur, dan selalu takut kepada Allah. Dari akun Asil Klawe, kasihan aku pada Bang Bantri, semoga selalu tabah, sabar, tawakal, dan Allah SWT melindungi. Amin. Saya sangat menghormati siapapun presidennya di republik ini, namun baru kali ini ada kejadian presiden berijazah palsu. Untuk itu saya mohon dengan segala hormat, Pak Presiden tunjukkan di persidangan bahwa ini loh ijazah saya yang asli, selesai agar rakyat aman dan selesai. Nah oke kawan. Ya. Ini ternyata belum selesai masalah kasus ijazah. Belum selesai. Ya kan? Nyatanya ini lanjut terus. Dan saksi, ya saksi yang akan dihadirkan ya untuk masalah ijazah Pak Jokowi ini meninggal. Ya. Apakah ini ada hubungannya muhab ya mubahalah dari Gus Nur atau tidak? Wallahu a'lam. Yang jelas setiap orang sudah memiliki takdir masing-masing terkait kematiannya. Ya. Namun kembali lagi, memang dulu Gus Nur pernah mubahala ya, meninggal. Nah, terus bagaimana nih yang lain?
apakah masih ada sisa saksi yang mau untuk bersaksi terkait masalah ijazah Pak Jokowi? Ternyata ini kawan terus berlanjut. Kalau saya secara pribadi, saran saya, ya daripada ini berlarut-larut, sebaiknya Pak Jokowi bisa menunjukkan ke publik ijazahnya. Saya yakin kalau Pak Jokowi mau lakukan itu, wah, orang yang selama ini mungkin membenci, ya tidak senang dengan Pak Jokowi, mungkin mulai berkurang orang yang membenci. Ternyata karena sekarang ini yang tidak suka Pak Jokowi semakin dalam tidak sukanya. Ya kan, kalau dibaca komentar-komentar itu, oh malah netizen. Ini aja video ini pasti netizen akan banyak yang tidak mendukung Pak Jokowi jika tidak memperlihatkan ijazahnya. Walaupun secara logika bagi saya, masa iya ijazah Pak Jokowi palsu? Padahal Pak Jokowi sudah pernah jadi wali kota, gubernur, ya presiden di periode pertama lolos. Nah, kenapa sekarang kok muncul ini? Dan ini belum selesai-selesai. Ya kan? Belum selesai-selesai. Makanya sebaiknya Pak Jokowi, mungkin timnya lapa siapalah, ya, untuk mengademkan ini suasana, bisalah ditunjukkan ijazah asli, enggak masalah sebenarnya itu. Ya kan? Atau mungkin panggil Pak Bambang Tri, ya, ada Gus Nur, ya, atau mungkin yang Ustadz yang ke pengadilan, undang, perlihatkan ini loh ijazah palsu. Kalau memang tidak mau dibawa ke pengadilan negeri untuk dibawa ke sana, lebih baik panggil aja, undang. Oke, Gus Nur, Pak Menteri, undang kemana ke? Ke istana kah atau kemana kah? Perlihatkan itu ijazah. Nah, kalau itu langsung publikasi bahwa ternyata asli. Nah, saya kira kalau itu sudah dilakukan, tidak lagi masalah-masalah terkait ijazah palsu kah asli kah. Ini ternyata ini belum selesai-selesai juga. Ya, ini belum selesai-selesai juga. Ternyata ini masalah terkait ijazah palsu ini. Ya. Yang disebut palsu atau asli ijazahnya Pak Jokowi. Kalau statement-statement banyak orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sudah banyak memberikan testimoni, tapi mereka tidak bisa menunjukkan ijazah yang aslinya. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.